Hai, jumpa lagi sama aku di All Fashion Us. Semoga kakak dan mom semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki dan berkah yang melimpah. Amin. Untuk hari ini, aku akan nge-review langsung dari brand Longchamp ya kak. Atau Longchamp juga boleh lah. Aku juga kadang-kadang ngomongnya suka beribet ya. Longchamp ini dipadukan antara kulit dengan nilon ya, atau bahan waterproof ya kak. Untuk warnanya sendiri ini warna kaki, size-nya kurang lebih 50 di atas 40 cm di bawah ya. Ini jenis tasnya travel bag ya, travel bag multifungsi. Biasanya sih kalau aku suka bawa pakaian ya, kalau aku suka traveling atau terkadang aku buat nge-gym atau olahraga, atau aku punya keperluan baby aku yang kadang-kadang sering ikut aku ngantor gitu ya. Jadi aku pakai tas ini ya. Ini oke nih, karena kita kan juga mau lebaran ya, yang pastinya untuk mudik ya kak. Oke, tasnya kece ya. Untuk bagian belakangnya sendiri sudah material sudah emboss dalam ya, dengan logo, tulisan brandnya ya. Di depannya juga seperti itu ya kak, jadi bukan di stamp, sekali lagi bukan di stamp tapi di emboss dalamnya, dengan one button locknya ya. Dan material besinya itu semua di GHW SHW ya, silver hardware sorry ya. Dari sini juga material besinya ini juga ada logo dari brandnya ya, logo dari brandnya. Terus aku kasih spill kalian ke bagian dalamnya juga ya, bagian dalamnya luas ya. Ini juga waterproof juga bahannya ya. Oke, cukup besar ya. Terus di sini ada satu pocket kecil ya, satu pocket kecil dan satu kompartemen yang luas ya. Yang pastinya ini tas travel bag multifungsi ya. Ini tasnya sendiri, ini kakak-kakak bisa di carry atau dipakai handbag seperti ini ya, handbag modelnya ya, atau bisa pakai tali panjangnya. Tali panjangnya ini bisa dicopot ya, bisa dibuka, bisa dipakai. Ini juga bisa di adjust, dipanjang pendekin ya. Keren banget. Untuk material zippernya sendiri aja dia sudah ada tulisan dan logo dari brandnya ya, Longchamp. Oke. Dan aku ready di 15 piece aja kak ya. Jadi kakak-kakak gercep. Untuk harganya berapa nih admin aku nih? Kadang-kadang admin aku tuh suka bikin aku deg-degan gimana gitu kak ya. Berapa nih kita nih? 500 bu. Tuh kan, pastinya admin aku itu selalu bikin dadaku ini deg-deg dan jer gitu loh, tau kan ya, karena pasti selalu kasih harga spesial untuk customer aku gitu loh ya, di 500.000 rupiah aja ya. Jadi gercep, langsung di screenshot ya, langsung chat ke admin yang ada di kolom deskripsi. Jangan sampai kehabisan, jangan sampai ketinggalan. Warnanya kaki ya kak, aku ready di warna kaki aja ya. Oke. New ya, seperti biasa, All Fashion Us is new ya, new bag. Oke, untuk brand berikutnya naik satu tingkat lagi di brand Fendi ya. Fendi seperti biasa new ya. Untuk materialnya sendiri ini di nilon ya, nilon yang dibordir ya, kanvas nilon yang dibordir ya, di biru dan brown, biru coklat ya, blue and brown. Jahitannya kece abis ya kak, bordirannya juga bagus. Aduh, materialnya stut-stutnya lihat dong, sudah ada tulisan dari brandnya ya. Lihat nih kak, cepet banget ya. Tapi modelnya ini bisa seperti biasa, bisa di handbag ya, seperti ini ya, di handbag ya, atau bisa di shoulder ya, bisa di shoulder. Tapi ini tidak bisa dibuka ya kak, tidak bisa dibuka talinya. Jadi kalau kakak-kakak mau memakai salah satu, yang satunya bisa dimasukin ke dalam
ya, bisa dimasukin ke dalam seperti ini. Oke, ini di shoulder-nya. Cukup ya. Aku satu. Ya, nggak boleh, pokoknya aku satu. Aku langsung satu loh ya. Aku nggak mau juga keduluan sama kakak semua nih, ya kan? Aku harus punya, ya kan? Ya, dalamnya juga bagus, ya. Kanvas juga, oke. Dengan satu kompartemen besar, dua pocket kecil, ya. Nggak kecil juga ya, Kak. Ini juga cukup besar, ya. Sedang, ya, ukurannya. Dan di sini, locknya itu dia di switch, ya. Switch dengan material besi di kanan dan kiri. Aduh, dan ini sudah di emboss dalam dong dengan apa tulisan brandnya, ya. Aduh, ini jangan sampai ketinggalan juga karena seperti biasa aku ready di 35 piece aja, ya, di 35 piece. Dan aku sekali lagi mau nanya nih sama admin aku, berapa kali ini kamu kasih ke customer spesial aku, ya kan? Karena yang pastinya Kak, harganya selalu spesial nih kalau dari admin aku. Berapa? 630, Bu. Asik. Asik banget ya. Yang pastinya 630.000 untuk customer royal aku. Oke. Okay? Cakep banget dong pastinya ya. 630.000 ya untuk customer royal aku ya, segera screenshot. Oke. Okay? Screenshot. Kirim ke admin aku yang pastinya ya, yang ada nomornya di kolom deskripsi, ya Kak. Oke, seperti biasa ini sudah ada tag label putih yang berbarcode ya. Seperti biasa seperti itu. Oke, untuk tas berikutnya yang aku review naik lagi satu tingkat pastinya ya. Di brand Gucci atau Double G pastinya ya, untuk kakak semua dan mom di rumah ya. Bahan materialnya sama ya, di kanvas nilon yang dibordir juga, logo Double G-nya ya, logo Double G-nya ini di bronze ya Kak. Jadi ini warna keemasan gitu ya, kalau boleh dibilang bronze ya. Untuk stud atau materialnya ya, seperti biasa sudah emboss dalam ya dengan tulisan brand-nya. Ini modelnya bisa handbag dan bisa shoulder juga, ya. Oke. Ini dia ada satu kompartemen besar luas, ya. Dan satu pocket menggunakan zipper. Tarikan zippernya sendiri ini sudah seperti biasa, sudah ada emboss dalam tulisan brandnya, ya. Dan bonusnya, kakak-kakak dapat pocket kecil ya, pocket yang kece ya. Ini bisa dipakai terpisah ya Kak, karena ini kece banget ya, bisa kakak-kakak taruh card atau kakak taruh power bank ya, handset dan lain sebagainya, hand sanitizer ya. Biasa kalau perempuan itu pasti banyak perintilannya ya. Dan di sini enaknya dia sudah menggunakan zipper ya, yang pastinya aman ya. Seperti biasa semua studnya di gold hardware, materialnya, dan tarikan zippernya sendiri ada logo atau tulisan dari brandnya ya. Untuk ready-nya sendiri, aku cuma di warna bronze aja ya. Aku ready di warna bronze dan aku ready di 15 piece aja. Untuk harganya, admin aku, sekali lagi, berapa kamu mau kasih ke customer aku nih? 510. 510.000 aja untuk customer super royal aku pastinya ya. Oke, jangan lupa di screenshot ya. Oke, segera di screenshot. Di chat ke admin aku ya, yang ada nomornya di kolom deskripsi ya Kak. Seperti biasa aku ucapkan terima kasih untuk customer super royal aku, kakak dan mom semua di rumah yang selalu menonton All Fashion Us ya, mensubscribe, komen maupun men-share ya.
untuk membeli produk dari kami juga ya. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak yang selalu merepeat order di Old Fashion Us. Sekali lagi, Old Fashion Us bukan quality Batam dan bukan quality second tas second bag ya. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan untuk customer super rela aku di rumah semua. Happy shopping all.